Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan dalam acara Desak Anies menjelaskan Yogyakarta akan dirancang menjadi kota kancah baur budaya. Langsung kita masuk ke pertanyaan pertama Mas Anies. Mas Anies ini kan besarnya di Yogyakarta. TK, nganti kuliah, winning Yogyakarta Mas Anies. Nah, Mas Anies, nek misalnya Mas Anies iki jagone dadi, kira-kira bakal membuat apa untuk masyarakat Yogyakarta? Ya, Yogyakarta itu, Jogja itu kota yang punya banyak sekali keunikan. Kita ini tinggal berada di bukan hanya kota. Jadi kalau saya nyebut Jogja, jangan membayangkan administratif kota saja, tapi ekosistem masyarakat Jogja. Karena ekosistem masyarakat Jogja ini memiliki keunikan yang saya rasakan beda dengan tempat-tempat lain. Di sini masyarakatnya terbuka menyambut anak-anak dari seluruh Indonesia untuk belajar dan menuntut ilmu di kota ini. Keterbukaan luar biasa. Lalu di sini memiliki kebiasaan-kebiasaan yang menjunjung tinggi budi pekerti, adab, tata krama yang sangat baik, betul tidak? Nah, kemudian, dan itu bukan dikerjakan satu orang, tapi kolektif. Lalu, kota ini juga kota yang punya ekosistem kebudayaan yang luar biasa. Budayawan, seniman itu tumbuh di sini, dari mulai dulu, bukan sekarang. Kalau lihat budayawan-budayawan hebat, banyak yang asal-muasalnya tumbuh dari Jogja. Bibitnya ditumbuhkan di Jogja. Jadi kota ini itu kota yang punya kekuatan akar budaya yang dahsyat. Karena itu kami melihat kota Jogja itu kota yang bisa membuat siapapun yang datang itu merasa punya rumah. Dan saya sering sekali menemukan banyak orang yang kuliah di Jogja, kemudian bekerja di luar, dan ketika sudah pensiun, dia memilih untuk pensiun ke kota tempat dia belajar di Jogja. Karena menemukan suasana yang betul ya itu. Kota ini luar biasa. Nah, jadi dan buat yang pada kuliah di sini, kota Jogja itu pasti setiap sudutnya romantis. Nah, iya, setiap sudut kota. Yang punya kenangan kurang nyaman, ya udah dilupakan kenangannya. Tapi kotanya itu kota yang romantis. Nah, kami memandang Jogja harus dijadikan sebagai salah satu, bahkan bisa disebut pusat kebudayaan Indonesia, tempat penumbuhan budaya Indonesia. Nah, kami sudah nyiapin nih apa yang mau dikerjakan di Jogja. Ini karena kita datang ke Jogja. Nanti ke sana juga, bentar ya, pelan-pelan ya, sini dulu ya. Jadi, kita berencana menjadikan Jogja sebagai kancah baur budaya, tempat melting pot kebudayaan Indonesia. Di sini kami membayangkan akan disiapkan pusat sinema Jogja, sehingga pengembangan sinematografi di sini. Kemudian kita ingin membangun ruang terbuka hijau di kawasan Jogja ini. Dan meneruskan pembangunan transportasi umum dengan Translinko Jakarta, Jogja. Okay. Lalu yang tidak kalah penting adalah ruang ekspresi untuk kesenian dan olahraga. Dan yang tidak kalah penting, kita mendengar akhir-akhir ini ada tantangan pengolahan sampah di Jogja. Betul. Karena itu salah satu yang dibangun adalah pengelolaan sampah terpadu untuk seluruh wilayah Jogja. Dan yang tidak kalah penting, kampus-kampus dikembalikan kebebasan berbicaranya. Lalu, sisi selatan dari kawasan Jogja adalah sisi selatan yang seringkali terlewat dalam pengembangan. Betul. Kita akan lakukan akselerasi pembangunan wilayah selatan Jogja. Ini gambarnya juga buat yang di sini nih. Oke, jadi bisa lihat. Jadi, Jogja itu kami bayangkan sebagai sebuah pusat di mana
kegiatan kebudayaan, kegiatan pendidikan itu akan bisa tumbuh di sini. Dan mengapa perfilman juga ingin kita tumbuhkan di sini? Di sini punya sekolah perfilman. Di sini adalah tempat pendidikan yang paling potensial untuk makin banyak jurusan bidang perfilman. Bila disiapkan di sini, insya Allah di sini menjadi salah satu ekosistem yang terbangun untuk menumbuhkan dunia perfilman di Indonesia. Jadi, kenapa film ini perlu jadi perhatian? Film memiliki kekuatan pembentuk persepsi kolektif kita. Dan film memiliki kemampuan memantik imajinasi kita. Kekuatan ini harus kita fasilitasi untuk tumbuh. Jadi harapannya nanti ke depan film-film yang muncul di Indonesia adalah film-film yang bukan hanya disukai oleh penonton di Indonesia, tapi film-film yang akan mewakili Indonesia di dunia internasional. Karena itu ilmunya harus berkembang. Dan itu sebabnya istilah untuk perfilman menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri orang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.